Muhammad Mahfud Mahmudin, dikenal dengan nama Mahfud MD, lahir 13 Mei 1957 di Sampang, Jawa Timur, adalah seorang akademisi, hakim, dan politisi berkebangsaan Indonesia. Ia mengawali kiprahnya di dunia akademisi sebagai dosen di Universitas Islam Indonesia setahun setelah memperoleh gelar sarjana hukum dari universitas tersebut. Ia meraih gelar doktor pada tahun 1993 dari Universitas Gadjah Mada. Sebelum diangkat sebagai menteri, ia adalah pengajar dan guru besar hukum tata negara di Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta. Semasa muda, ia juga aktif sebagai aktivis pelajar Islam Indonesia dan himpunan mahasiswa Islam. Sebelumnya, ia merupakan anggota DPR dan diangkat menjadi Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional oleh Presiden Gus Dur pada 26 Agustus 2000 hingga 20 Juli 2001. Mahfud MD pernah menjabat sebagai ketua merangkap hakim pada Mahkamah Konstitusi periode 19 Agustus 2008 hingga 1 April 2013. Saat ini Mahfud MD menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang menjabat sejak 23 Oktober 2019 dan menjadi tokoh sipil pertama yang mengemban jabatan tersebut. Di masa jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD pernah ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo untuk menduduki jabatan Menteri Dalam Negeri ad interim ketika Menteri Definitif Tito Karnavian melakukan diplomasi ke Singapura pada 2020. Kemudian ia juga didapuk sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ad interim sewaktu Menteri Definitif Cahyokumolo mengalami sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Ia kembali menjabat jabatan yang sama pada 16 Juli 2022 sebagai pelaksana tugas menteri. Terakhir pada 18 Oktober 2023 bertempat di gedung DPP PDI Perjuangan, Ketua Umum PDIP secara resmi mengusung Mahfud MD sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden Indonesia 2024. Selang sehari berikutnya, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD secara resmi mendaftar sebagai calon presiden atau capres dan wakil presiden atau cawapres di pemilihan presiden atau pilpres RI 2024. Keduanya menyerahkan sejumlah berkas ke KPU pada Kamis 19 Oktober 2023 siang sekitar pukul 13.10 WIB. Oke sobat, itu tadi profil dari salah satu cawapres yaitu Mahfud MD. Semoga bermanfaat.